Dewan Juri, serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil amyai umusalim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Tentu banyak sekali hal yang berubah, khususnya pola hidup yang semakin harus dijaga dengan kebersihan dan kesehatan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Kedua, salawat dan salam tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, lainnya hak bagi kita dalam segala hal. Nilai-nilai kehidupan yang dia contohkan menjadi pelajaran bagi kita. Rasulullah SAW sentiasa berhati-hati termasuk dalam pola hidup sehat. Kenapa saya Syekh Fadri LC Muhammadiyah 2 IKB? Pada kesempatan ini, saya mengundang sahabat semua untuk memahami dan meladani pola hidup sehat ala Rasulullah sebagai kunci menjadi anak hebat. Kesehatan sangat penting agar kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Yuk kita belajar bersama apa saja ya pola hidup sehat ala Rasulullah. Pertama, tidak makan berlebihan. Ini penting ya sahabat, meskipun dalam keadaan sangat lapar bukan berarti kita boleh makan makanan sebanyak-banyaknya. Karena berlebihan adalah sikap yang tidak baik. Makan berlebihan akan membuat kita kenyangan dan bukan menjadi semangat, mana boleh jadi tidak bisa bergerak. Maka makan secukupnya, makan sebelum lapar, dan berhenti seluruhnya. Insya Allah akan menjadi kenikmatan. Alhamdulillah. Kedua, berbanyak berpuasa, serta hindari makanan dan minuman yang haram. Di luar bulan Ramadan ada puasa sunnah yang dapat kita amalkan, di antaranya puasa Senin Kamis, puasa Daud, serta puasa Ayam. Teman-teman pilih yang mana? Ketiga, istirahat tidak cukup dan berikan bahan makanan ketika tidur. Setiap hari tentunya banyak aktivitas yang kita lakukan dan tentunya bukan energi untuk menyimpan itu. Maka kita perlu makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Hal tersebut untuk memberikan kebugaran tubuh agar tidak merasa sakit. Istirahat adalah usaha kita untuk memberikan hak tubuh. Setelah bekerja, tubuh melakukan pemulihan agar kembali semangat dan beraktivitas. Sahabat, istirahat juga bisa dengan tidur loh. Bukan berarti belum malas-malasan ya, tetapi tidur yang cukup. Kalau sedikit waktu tidur bisa mengurangi kesegaran tubuh. Dan jika terlalu lama, maka tidak baik juga ya. Jadi kita harus tidur yang cukup agar sehat dan semangat. Rasulullah juga memberikan teladan kepada kita, hendaknya ketika tidur miringkan badan kanan. Keempat, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Kebersihan jasmani dan rohani, bersih tubuh dan pakaian, serta berpikiran baik serta selamat Allah, maka insya Allah akan mampu menyimbangkan kesehatan kita. Mandi minimal 2 kali sehari, gosok gigi, dan rajin memotong kuku. Menjaga kebersihan tubuh adalah hal yang penting ya, dapat menghindarkan kita dari rumah penyebab penyakit. Apalagi sekarang banyak virus ya sahabat, semakin berhati-hati dan menjaga kebersihan tubuh. Coba pakai masker dan rajin cuci tangan. Menjaga pikiran dan amal soleh, dan senantiasa mengingat Allah dalam segala kondisi sangat penting ya. Karena jika kita senantiasa mengingat Allah, maka insya Allah Ia akan senantiasa mengingat dan menjaga kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, "Wadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun," yang artinya, maka pujilah padaku, niscaya aku akan ingatmu. Dengan mengingat Allah, maka insya Allah akan banyak mudah bagi kehidupan kita. Di tengah pandemi ini, mari saling menjaga diri dan senantiasa berserah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Di atas pohon yang ada sayap lebah, lebahnya berusaha lewat. Ayo memakan sayap buah agar kebal tubuh dan kuat. Sekian pidato dari saya, mohon maaf dan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.